Seorang ahli DAP yang mengumumkan dirinya ahli seumur hidup parti itu disiasat pihak polis hari ini berkaitan postingnya menerusi Facebook yang didakwa menghina Sultan. Individu terbabit Ain Syafur Osman ditemani peguamnya Gobin Singh Dio memberi keterangan di ibu pejabat polis daerah Dang Wangi pagi tadi. Menurut Gobin, Syafura hanya diminta memberi keterangan dan bekerjasama dalam membantu siasatan. Bergantung kepada hasil siasatan, Syafura katanya hanya akan didakwa sekiranya terdapat bukti kes. Proses siasatan berlangsung hampir sejam. Syafura diminta membantu siasatan susulan posting berbau penghinaan itu selepas satu laporan polis dibuat terhadapnya baru-baru ini. Posting itu dibuat pada September tahun lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Sultan 1948.